بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد الحمد لله Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama di waktu subuh yang berbahagia ini kita sama-sama memuji Allah dengan lisan kita, dengan kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di pagi ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhyi, Allahu yumit. Karena dialah Allah yang menghidupkan kita dan dialah pula Allah yang mematikan kita. Hari ini bersyukur kita kepada Allah dengan kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Alamin. Dan kita memuji Allah dengan kalimat-kalimat tayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان Alhamdulillah Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar Alhamdulillah dengan kita banyak mengingat Allah Dengan kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurkum dengan kita banyak mengingat Allah maka Allah pun pasti akan mengingat kita washkuruli wala takfurun dan bersyukurlah engkau kepadaku dan janganlah kita berbuat ataupun ingkar kepada nikmat nikmatku sesuai dengan janji Allah wa idda dhana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna azabi la jika kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, janji Allah itu pasti Allah pasti akan terus menambahkan nikmat-nikmatnya. Tapi mohon maaf, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh azabku amatlah pedih. Di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Agar kelak kita semua hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kepada kita rizki yang seluas-luasnya. Saudara kita yang mungkin hari ini sedang ditimpa musibah, penyakit, apapun itu, semoga Allah lengkap segala mengangkat segala macam penyakitnya, dan semoga amaliah ibadah kita, khususnya ruku' kita, sujud kita, salat kita, puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa wa amalan mutaqabbalan Itulah doa agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amaliah ibadah kita insya Allah menjadi amalan yang makbulan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin menyampaikan delapan pintu rizki yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang pertama, pintu rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Masya Allah ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan makhluk-makhluknya pada hakikatnya rizkinya ternyata memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kita sebagai manusia, hewan melata pun sekecil apapun bersembunyi di manapun sudah Allah jamin rezekinya. Maka dalam hal ini kita jangan khawatir, kita jangan takut tentang rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya pintu rizki ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya telah tertulis tertuang di dalam kitab yang nyata yang kita kenal dengan istilah Lauhil Mahfuz. Itulah pintu rizki yang pertama yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua Pintu rizki karena berusaha, ketika kita mungkin hari ini berikhtiar, ketika kita hari ini berusaha, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ketika hari ini kita berikhtiarnya dua jam, maka Allah pun akan memberikan ganjarannya pula sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Ketika hari ini kita bekerja selama delapan jam, ketika kita mungkin hari ini berdagang, berusaha, bekerja dimanapun, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Ini yang kedua, pintu rizki karena hasil ikhtiar, karena hasil berusaha. Lalu yang ketiga Pintu rizki karena beristighfar banyak memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Yang artinya maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Ataupun beristighfar Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Ini Masya Allah Ketika kita banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beristighfar, maka insyaallah Allah akan memberikan kepada kita akan membanyakkan harta yang ada di dalam diri kita. Karena pada hakikatnya Apapun yang Allah berikan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, mari kita sama-sama banyak beristighfar, banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله Semoga Allah senantiasa dari setiap langkah kaki kita hari ini, kita sama-sama niatkan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan insya Allah, Allah akan membanyakkan harta khususnya untuk keluarga kita. Lalu yang keempat Allah sampaikan di dalam Al-Quran Pintu rizki karena kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat rizki Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah merasakan bagaimana rasanya sakit Terutama sakit gigi Pak kalau sakit gigi sakit nggak pak? Ibu pernah sakit gigi? Sakit nggak bu? Sakitnya di mana bu? Di gigi. Masya Allah ya bu ya. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kadang ketika kita sedang sakit, terutama sakit gigi, kita fokus kepada penyakitnya. Kadang kita lupa terhadap mata kita. Mata kita masih diberikan sehat, telinga kita masih diberikan untuk nikmat mendengar, tangan kita masih sehat. Mungkin dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, kadang kita ketika sedang dalam diberikan ujian, musibah atau apapun itu sejenisnya, kadang kita selalu fokus terhadap apa yang telah Allah timpa kepada kita dan kita lupa untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan sedang dalam keadaan sakit sekalipun kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita kita sedang sakit gigi kita fokuskan kepada mata kita Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat Alhamdulillah kita masih bisa duduk Alhamdulillah kita masih bisa berdiri Alhamdulillah kita masih bisa berjalan maka insya Allah Allah angkat segala macam penyakitnya jadi jangan terlalu kita fokus terhadap penyakit yang Allah berikan kepada kita tapi fokuslah kepada kesehatan-kesehatan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah karena dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah pasti akan terus menambahkan nikmat-nikmatnya. Lalu pintu rizki yang kelima yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberikan pinjaman di jalan Allah, hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Jadi tidak ada rumusnya. Ini rumus bu dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Barang siapa yang gemar bersedekah, terutama sedekah di waktu subuh. Ini Masya Allah, Allah akan lipatkan, Allah akan lipat gandakan Insyaallah nih Bu ya janji Allah itu pasti kalau manusia berjanji mungkin ada ingkarnya tapi, kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti akan menepati janji-janjinya. Jangan khawatir, jangan takut, harta kita akan berkurang. Akan Allah ganti dengan balasan-balasan yang berlipat-lipat ganda. Bisa boleh jadi hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak. Itu karena mungkin doa-doa kita terdahulu, ataupun mungkin karena harta-harta yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Kita sedekahkan, kita nafkah. Kan, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah pintu rizki yang kelima Karena bersedekah Lalu pintu rizki yang keenam Adalah pintu rizki yang datangnya Dari arah yang tidak disangka-sangka Ibu seneng nggak bu Kalau dapat harta Atau dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Mau nggak bu Nah insyaallah bu nih Dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita ada di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3 sebagaimana firmannya dalam Al-Quran yang artinya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya oh, Bu. Masya Allah ya Bu ya jadi ternyata kuncinya adalah dengan kita banyak bertawakal berserah diri. Nah, ini Bu bedanya tawakal dengan pasrah. Kalau pasrah mah diam saja, tidak ikhtiar, tidak usaha, tidak berdoa. Tapi kalau orang-orang yang bertawakal kepada Allah setelah dia berdoa, setelah dia berusaha, maka serahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai hamba-hamba Allah, yakni berdoa, berikhtiar, berusaha, ikhlas, kemudian yang terakhir adalah tawak, tawakal Bismillahi tawakal Allah al Azim. orang yang senantiasa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah maka akan Allah cukupkan segala macam keperluannya enak nggak Bu kalau cukup Bu cukup buat biaya pendidikan anak cukup buat beli motor cukup buat beli rumah cukup buat beli mobil Cukup buat beli emas ya bu ya, masya Allah. Maka berserah dirilah kita kepada Allah. Iya karena wa wah iya karena stain. Karena hanya kepadamulah lah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Lalu yang ketujuh pintu rizki karena menikah nih masya Allah kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum menikah sudah waktunya mudah-mudahan anak-anak kita cucu-cucu kita siapapun yang hari ini mungkin masih jauh dari jodohnya ya Pak ya Insya Allah Allah dekatkan Allah mudahkan nah ini janji Allah yang ketujuh Pak Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Nah, ini poin pentingnya, Pak. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ini kadang banyak kekhawatiran bagi para pengantin-pengantin yang hendak menikah. Ustadz, dari mana uangnya? Dari mana rizkinya? Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ini janji Allah kalimatnya pun indah pak jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya maka Bismillah niatkan kalau kita sudah merasa niat ya Allah hari ini tahun ini hamba Bismillah hitawakal tu Allah akan menikah dengan si fulan akan menikah dengan siapapun yang yang kita cintai, yang kita kehendaki, maka insya Allah niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijamin Allah pasti akan memampukannya. Lalu yang terakhir adalah pintu rizki karena anak sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31 yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang besar. Jadi pada hakikatnya anak punya rizkinya masing-masing masing kita pun punya rizkinya masing-masing jadi tidak perlu iri, dengki, hasut terhadap rizki-rizki orang. Lain sudah Allah jamin, rizkinya, rizki anak pertama, rizki anak kedua, rizki anak ketiga, rizki istri, rizki kita sebagai suami, kita yakin kepada Allah, semuanya sudah Allah yang mengatur. Nah, itulah delapan pintu rizki yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pintu rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua, pintu rizki karena hasil kita berusaha ataupun berikhtiar. Yang ketiga, pintu rizki karena kita beristighfar dan juga banyak memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pintu rizki karena kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Yang kelima, pintu rizki karena kita banyak bersedekah. Yang keenam adalah pintu rizki yang Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketujuh adalah pintu rizki karena menikah dan yang kedelapan adalah pintu rizki karena anak. Semoga hari ini Allah senantiasa memberikan kepada kita rizki yang begitu luar biasa, yang insya Allah mudah-mudahan Allah pula datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an ilaha illa anta astagfiruka wa atubu Dan juga kita tutup dengan doa sapu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhiratnya Allah selamatkan kita selamat dunia selamat akhirat dan insyaallah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang hidupnya penuh dengan kedamaian dan juga ketentraman dan juga ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala al as-shalihah bi barakati ummil Quran al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يعني الدين إياك نعبد والدين إهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Al min Allah, kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Itu mutlak dari kesalahan diri saya pribadi. Aku luqa li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran akhirul kalam. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.